Jadi kami di sini dari kami usulkan dari Banundol termasuk Pol sehingga teman-teman pegunungan bintang yang lain di pinggiran kota maupun di desa-desa harap supaya kami orang Papua sendiri menjuang. Terima kasih atas seluruh perhatian kepada teman-teman non Papua, non pegunungan bintang. Ini yang saya mau sampaikan, nama saya Frederikan Mabin. Saya sampaikan dari desa Banundol dan Kutdol, mengatasnamakan dua desa. Terima kasih, khususnya untuk pegunungan bintang. Terima kasih. Seperti ada satu teman di bawah yang namanya Mela, dia bilang apa? Memang orang Papua mau tidak mau rugi dengan uang, jadi dong tidak mau supaya kita dapat uang. Lanjut sedikit karena kami kemarin minggu kemarin tanggal ya awal September itu di ya baik, terima kasih. Di sini kami mau sampaikan informasi kepada non Papua. Pinang ini kami mau jual Papua sendiri karena pohon itu orang Papua punya. Lalu masih ada teman-teman non Papua lagi jualan ini tidak bisa karena uang yang ada di Papua untuk orang Papua. Ternyata itu selama ini seolah-olah hak kami dirampas begitu. Sehingga di sini kami mohon supaya teman-teman Papua lain, non-Papua, biar beri kepercayaan kepada asli Papua, entah di kios, pinggiran jalan, orang Papua sendiri menjual. Karena selama ini orang Papua asli itu tidak punya pendapatan lain seperti itu. Seperti toko, kios, dan sebagainya itu di pegunungan bintang itu tidak ada orang pegunungan bintang yang berdagang. Sehingga kami minta supaya nanti non Papua tidak usah untuk menjual pinang lagi, entah di dalam kios, entah di pinggiran jalan, bahkan sampai pemborong pun kami mampu kok. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi teman-teman non Papua tolong untuk dimengerti. Terima kasih. Seperti ada satu teman di bawah yang namanya Nela, dia bilang apa? Memang orang Papua mau tidak mau rugi dengan uang, jadi dong tidak mau supaya kita mendapat uang, dong sendiri dalam kami dan dorang mau jualan sendiri. Seolah-olah dong orang-orang Papua itu rasanya ini kami dengar tidak enak. Jadi jangan bantah seperti itu kah? Itu yang kami mau sampaikan buat seluruh pegunungan bintang sekitar kota dan desa-desa yang terdekat dari kota. Dekat-dekat dari distrik kota seperti Kalombong, distrik Oksibil, Seram. Jangan katakan seperti itu kan. Kalau ada yang sampai katakan begitu, bendingan pulang saja dalam aktivitas di daerah mereka sendiri. Bersyukur karena kita di sini masih terima mereka itu untuk datang berdagang seenaknya. Terima kasih.